ya sepeda mbak uang jaluk diresi ya wae disempurna no di nol no sampean si, ibaratnya sing diresi sing nyaboti pusaka ya ga iso gitu namanya diresi ya diresi ya luse sak kasar kaya HP di restart di nol no aplikasi gawe ilang kabeh aplikasi sing ditambah-tambahan itu. Lah aplikasi gawane gak mungkin hilang. Teu peti kok berputar terus nanti selesainya saya kalau sudah nggak ada siapa penggantinya itu diserahkan kabe iya apa itu serahkan ganti engko iki ganti mana serano kono muter terus iku nek metu teko Nusantara hancur Indonesia. Sebentar lagi wis bangkit iki. Selesai mari ngene iki. Menungso-menungso sing tamak serakai hancur. Iku nek sampai mantu sampean sukses. Hancur kabeh. Nek sukses cita-citae lho ya. Dheane jog sikati kabeh jog. Itu waktu balas pedot kabeh aman. Karek anak-anak sampean. Terikat karo mantu-mantune. Karena tujuane mantu-mantu sampean iki dunyo to. Sampean matek yo gak diurusi. Tak ngreken. Tapi getune anak-anak sampean kok nek sampean mati. Sing diubur yo iku. Aku jangan buka harus buat dipikir aku nggak ini. Itu memang isinya upeti, mas-masan. Terus ya ikut sing diubur. Itu sampai kena sukses jupu hancur kok kunci ini bukan masalah kunci sing tak pikir ini sampai nek wis gak oba paham toh wis gak iso dodolan entek sing tak pikir iku ya iku katok kuwi aku jane gak gelem bahas karena gak mungkin lah ini jelas ini jelas kena anak-anak ya. Tapi terutama mantu mantu sampean ini sampean ketok nyemper titik ngunus lah iya sampean tak omong bukan saya ingin ngehaidah itu memang isinya upeti yang gak bisa dijual belikan itu untuk simbol kemakmuran itu berlian hanya untuk simbol kejernihan hati, kebeningan hati, keikhlasan hati, dan emas sama kotak itu simbol pemancaran keemasan ini Mojopahit iku nek kedol Nusantara hancur paham lho? Tapi nek melbu kotak ini meneh iku dadi gawe rakyat iku meneh aku wis gak ono ya pindah sapa sing ganti mimpin. Tadi pindah tangan. Engko ono meneh pindah tangan terus muter. Karena yang diincar utama itu apa omongane anak sampean. Paham toh? Akhirnya tergiur. Ini Majapahit sudah bangkit, Bro. Orang yang tahu sini pasti tahu. Yang paham loh ya. Sing gak ngerti cangkeme anggar meletek ae. Karena yang dimaksud munculnya Majapahit itu bukan dohire gitu jadi kerajaan situs-situs yang biyen kependem itu mulai muncul nah. Dan jiwa-jiwa leluhur dulu yang muksa mulai bangkit lah istana itu simbol jiwa
Jadi jiwa ini simbol istana, kerajaan, rogo. Nanti semuanya itu akan kembali ke asalnya masing-masing. Itu tinggal orang Jawa yakin apa enggak. Bukan untuk kepentingan pribadi, sampean untuk kepentingan pribadi. Akhirnya anak-anak sampean koyok ngono kabeh. Ini untuk kepentingan Nusantara, Indonesia, supaya disegani. Karena saya mimpin ini bukan tingkat Nusantara lagi, dunia. Saya nggak omong kosong deh. Saya ngomong itu duduk hati. Saya pikir hati. Sami-sami. Sesuai Nusantara bangkit. Angkat nawang tuh itu Ebien. Besok bakal dibuka gamblang karo wong ini. Kan ngono toh? Terus gak ono rahasia mana. Masa aku kurang gamblang bukan? Dan jangan membahas bab Allah kalau belum mengenal. Karena Allah gak bisa diperbahas, hanya bisa dirasakan dan diyakini dan dimengerti. Belum paham benar masalah Islam, masalah Allah, sudah bahas sok mengenal. Sedangkan kamu aja belum mengenal dirimu. Kenali dulu dirimu, baru kamu mengenali Allah. Itu tugas manusia. Dan apabila kamu mengenal Allah, itu sholatmu sah. Sampe percaya kena, gak percaya kena, tinggal tunggu bukti. Sampe nyemper titik gak iso kerja. Letang-letang titik, entek. Ular ya mantu sampean dhewe. Wong sewu iku ada ilang situ, aku gak terima. Antekno keluarga sampean sak mantu-mantu. Memang itu punya leluhurmu, tapi sejatine punya Ibrawijaya. Dan itu untuk generasi penerus, siapa nanti penerus saya. Aku iso ngomong ya karena aku wis ngliwati, wis tau tak lakon. Wis wake sing tak elingno suwe-suwe, gak percaya akhire mrene nangis-nangis. Wis dadi bubur kok kon gawe to dadi beras maneh ya gak iso ya. Menungso urip nek roh jiwa atine sik menungso. Menungso urip nek ndas kewan awak-awak ngopo menungso iki. Mangga lo jo kulino mangan wejangan mentah-mentah. Dioncei petani sing bener. Semua sudah waktunya kembali ke asalnya masing-masing. Kanggang hanya untuk sampiran tok, seneng anak sampean hanya untuk seneng tok. Misinya bukan itu sebenarnya. Mantu sampean ini gak nosin gak serakah-serakah kabeh. Sampean tak omongi, sampean percaya itu terserah, gak percaya terserah. Nek gambaranku telung minggu winganane sing aku ndelok. Simbol bayi merocot kaya ulut. Gak kena disiram no kabeh. Sitok-tok sing ngene selamane. Wis, gak usah dibahas iki lek. Sing dimaksud bayi sak tek. Sak jendel dicekel merosot-merosot itu anak sampean. Putu sampean. Saya kena diselamat mau putu sampean. Iku ndo ati kene iku. Sekarang isine kotak tok. Nang kene. Dol. Pedot kabeh. Buyar ya buyar, mantu sampean matek ya matek. Wis selesai. Tapi surat-surat kudu sampai nama no. Paham no maksudnya? Jangan balik no sampai mana. Sampai simpen. Sampai tetep no. Terus gak no, aja percaya uang wis. Paham no maksudnya? Terus percaya hati sampai dewe.
aku mari ketok telung minggu nangis aja nonton sampean iki asli. Sing tak sesali, sing tak geturno iku apa? Oh sampean lho wong enak. Apa anak-anak iku oleh bojo kok gak tepak kabeh. Iku sing tak sesali. Ana tak doleki, tak doleki, tak doleki, tak doleki. Ketemu. Ya iku. Iku sampai konangan Jopo, Sito, Sito, Sito. Otomatis kan kono lemu. Lemu tau kono keluarga ya. Ditinggal anak. Morat marit kan. Iku kok yang jelas. Surat-surat ini nang buang tuh. Ngerti maksudmu? Dicekel. Mbo iku atas pertujuannya anak sampean karo bojone entah apa saya gak tahu. Iku ditinggal kok bojo anak sampai katut wong liya. Baru anak sampean morat marit nyicil. Hancur. Karena yang diburu utama iku tok. Karena semua bahkan menerima buahnya masing-masing. Tiasiku utak licik. Apa menawa oleh bojo utak licik bisa. Nah itu nanti saya sudah enggak ada, itu nanti pindah lagi. Siapa yang bisa menyelamatkan? Kan ono generasi terus toh. Engko sithik mati, pindah mana? Iku enggak diserang, entek keluarga tuh. Sampean ke wong-wong wingi bokor sak tutupe kan jarang toh, bokor sak tutupe. Kan iku sing tak burung dhisik, tutupe ono budhe kan ngono toh. Akhirnya ya muncul karena bojone jangan mati. Yo diserano adem ayem. Ya. Kenapa kok sampai morat marit? Nah, karena masih rasa kedonyan, apa maksudnya? Saya rasa memiliki. Makanya sampai digudo, ambek sing jogo, terutama wong wedok tuwek bobo kembenan ambek wong lanang kelambi ireng udengan ya sepada ambek wong jaluk diresiki awake disempurnakno dinulno sampean sik ibarate sing diresiki sik ngaboti pusaka ya gak iso ya toh namanya diresiki ya diresiki aluse sak kasare kaya HP direstart di nol aplikasi gawat itu hilang kabeh aplikasi sing ditambah-tambahan itu lah aplikasi gawat ini gak mungkin hilang karena manusia gak ada yang bisa membantu manusia tanpa bantuan khodam atau jin atau demit atau siluman gak ada sih. Yang bisa membersihkan tumbal, memutus tali perjanjian tumbal, membersihkan badan hanya orang yang bisa menuju sowong, ngenul, karena dia tahu jalannya. Jadi enak naik ngerestat. Uang gak iso nuju sowong, berseni uang rukiah uang sopo iso. Makanya orang-orang yang kesini uang wes pegel, wes muter-muter. Jeng isok pemerene ngerestat perjanjian tumbal-tumbal syarat-syaratnya tidak gampang. Dan enggak Kalimantan Palembang Indramayu sampai merene kape. Saman selamat no. Surat-surat balik no nama. Amankan di tempat yang aman. Tapi sing amanah tinggal percaya apa ndak terserah. Pompong dorong rumah tangga keluarga anak-anak sampai hancur. Tapi ya prosoku kalau wong amanah. Wis gak kena iku. Lho dhek kan menang suwu. Lah iya menang suwu. Balekno dan nyelametno. Sampean kita ngomonganku, kita ngomong kok. Sampean gak iso matang. Sing di nutap ngerti saya apa sih mas-mas
Tapi ku kedol sih tengtek anak zaman situ. Bunuh merdeka. Perasaan ya mbok sing ketok kuwi kok anak sampe matang mah. Iku pun ilang loro iku wis merdeka, sampe wis gak direken ampe nang. Kok meneh sing dani iku tambah sakno iku ketok. Wis rambut anak bojone wis gondok. Oke. Anak sampean keleleran. Oma wis jaminan bang. Dhewe wis gak iso nyicil. Bang. Tinggal percaya enggak terserah sampean. Saya cuma mengingatkan wis padha barek wingi lho. Dielingno ya percaya wis matek baru percaya. Sing lanang tak omongi. Nang omah sampean ono pendeman situ. Isi nih mas masa iku prik wingi iku prik diisi mas masa gak tumbal ya lah aku ngobong ngobong dan mas mas penyakit ngerti mas itu gak jopo numbal ngobong jopo jombo lel naik naik panas yo. Thank you.